5 kuliner kontroversial di Indonesia. Ada makanan kesukaan Bung Karno. Kuliner kontroversial? Memang ada, banyak. Pernah dengar nama foie gras? Hidangan mewah asal Prancis yang terbuat hati angsa atau bebek. Pertama, rintak wuk atau sat gugup. Beberapa daerah di Indonesia terdapat warung atau rumah makan yang menjajakan rintak wuk atau hidangan yang terbuat dari daging anjing. Kedua, paniki. Paniki merupakan kuliner khas Sulawesi Utara berbahan dari kelelawar yang dimasak dengan beragam bumbu dan bersantan. Setahun lalu, paniki menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Ketiga, sat penyu. Sat penyu cukup populer di Pulau Dewata, Bali. Meski sat penyu memiliki banyak penggemar, kuliner ini cukup kontroversial di Indonesia. Alasannya karena penyu merupakan hewan yang keberadaannya mulai berkurang. Keempat, olahan kepiting. Beberapa tahun lalu, kepiting sedang booming di Indonesia. Apalagi olahan kepiting cukup bermacam dan lezat. Bikin setiap orang tak mau melewatkan begitu saja kehadiran kuliner kepiting. Kelima, bagar hiu. Bagar hiu merupakan makanan kesukaan Bung Karno ketika diasingkan ke Bengkulu. Kuliner yang dimasak dengan bermacam rempah-rempah ini memang menjadi makanan khas kota yang berlokasi di Pulau Sumatera tersebut. Akan tetapi keberadaannya lambat laun menjadi kontroversial.